Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Setio di Boyolali ya. Setio di Boyolali yang bertanya, dok, saya punya wasir luar yang disuntik-suntik ya, sampai belasan kali dan sekarang menyempit. Ini terus bagaimana ya dokter ya? Sebelum saya jawab pertanyaan Setio di Boyolali, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Setio yang punya wasir luar ya. Wasir luar adalah wasir yang terjadi di luar, atau kalau terminologi medisnya adalah di bawah linea dentata atau linea pectinea ya. Kalau terjadi di situ namanya wasir luar. Wasir luar kalau kecil dalam seminggu dia akan kempes ya dan dibiarkan saja. Tetapi kalau cukup besar tidak mengganggu ya dibiarkan hanya sebagai tonjolan kulit saja. Tetapi kalau mengganggu ya lebih baik dioperasi. Tetapi Setio mengalami penyuntikan sampai belasan kali dan sampai anusnya nyempit. Jadi kalau wasir luar intinya kalau tidak bergejala dibiarkan. Kalau bergejala lebih baik dieksisi ya, dibuang. Kalau disuntik-suntik sampai belasan kali efeknya memang dia akan mengecil atau hilang, tetapi juga efek samping dari penyuntikan adalah menyempit ya. Kalau menyempit lakukan upaya businasi. Semoga ini bisa menjawab ya Setia ya. Dan bagi teman-teman yang bertanya silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.